Pembahasan yang ke-25, Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin jamaah haji pada tahun ke-9 Hijriyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pemimpin jamaah haji dan beliau pun melaksanakan ibadah haji bersama kaum muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus Ali radhiyallahu anhu untuk membacakan awal surat At-Taubah kepada manusia dan memutuskan perjanjian dengan kaum musyrikin serta mengumumkan kepada mereka bahwa setelah tahun ini tidak diperbolehkan orang musyrik datang berhaji dan tidak diperbolehkan tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Pembahasan ke-26, Haji Wada atau yang dinamakan dengan haji perpisahan. Pada tahun ke-10 Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Beliau keluar bersama kaum muslimin dari berbagai macam kabilah dan penjuru negeri dan diperkirakan jumlah mereka mencapai lebih dari 100.000 orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka manasik haji dan berkhutbah untuk mereka pada hari Arafah. Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Beliau mengabarkan kepada manusia bahwa agama ini telah sempurna dan mewasiatkan kepada mereka untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengharamkan atas mereka darah, harta, dan kehormatan sesama mereka. Dan ini merupakan khutbah perpisahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang ke-27, mengutus Usamah radhiyallahu anhu. Pada bulan Safar, tepatnya pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan untuk berperang dengan Romawi dan beliau menjadikan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu sebagai pemimpin pasukan tersebut. Ia pun keluar dan berkumpul di Jurf. Jurf merupakan sebuah tempat yang terletak di bagian utara kota Madinah. Kemudian sampai kabar kepada mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit.